Pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini kita berbicara tentang sejarah gerakan Islam di Mesir yang hari ini menyaksikan fajar Islam yang muncul. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam dengan kemenangan Dr. Muhammad Mursi sebagai presiden kelima negara tersebut. Kalau kita lihat, kita menyorot daripada penubuhan Ikhwan Muslimin pada tahun 1928, 4 tahun selepas runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, Hasan al-Banna menubuhkan Ikhwan Muslimin di Ismailiyah Mesir. Bagaimana gerakan ini akhirnya berkembang di kalangan anak-anak muda dan potensinya sangat besar untuk berkembang di kawasan bandar dan kawasan padat penduduk di Kahira. Maka Hasan al-Banna pada tahun 1933 telah memindahkan markas operasi Ikhwan Muslimin daripada Ismailiyah kepada bandar Kahira. Inilah kebijakan Hasan al-Banna membaca unjuran pergerakan tersebut, kerana Kahira inilah bandar yang sangat padat penduduk di Mesir dengan Sungai Nil, dengan pusat pelancongan, dengan pusat-pusat pengajiannya, dan lihat sebagai Paris Timur Tengah pada tahun 1940-an. Tahun 1933, Al-Banna memindahkan pusat operasi tersebut dan Ikhwan telah berkembang dengan pesat, terutamanya di kalangan kelompok kelas menengah Mesir, para pelajar Universiti Al-Azhar. Al-Azhar University merupakan universiti Islam yang sangat berprestij. Pelajar-pelajar terbaik daripada seluruh dunia datang belajar di sana, seperti Dr. Zulkifli Muhammad, Ustaz Hasan Saleh daripada Tanah Melayu kita, termasuk Ustaz Yusuf Zakir Yaakob daripada Kelantan, belajar di sana dan terlibat dengan Usrah Ikhwan Muslimin. Sama tokoh hebat daripada Iraq, Syekh Muhammad Mahmud Sawah, akhirnya belajar di Mesir dan akhirnya pulang ke Iraq menyebarkan fikrah perjuangan Ikhwan Muslimin. Sama tokoh-tokoh daripada Syria, Syekh Dr. Mustafa Bora, Dr. Mustafa Sibai dan ramai tokoh-tokoh lain yang mendapat pendidikan di Al-Azhar University, dan mereka akhirnya menjadi tokoh ataupun sosok penting perjuangan Ikhwan di bumi Syria. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana kita melihat politik di Mesir sangat unik, kerana berhadapan ataupun bersempadan dengan bumi Israq, yakni Palestin. Apabila sahaja British memperkenalkan Perjanjian Balfour, kita melihat bagaimana yang bangkit mempertahankan bumi Israq ialah ulama-ulama dan juga gerakan Ikhwan Muslimin. Kalau kita melihat bagaimana daripada bumi Syria, Syekh Izzul Al-Qasam yang berjihad di Palestin dan syahid pada tahun 1935, dan bagaimana pada Iraq, Syekh Muhammad Mahmud Sawah telah menghantar anggota-anggota Usrah Ikhwan tetapi telah ditahan di sempadan Iraq dan Palestin, dan mereka telah ditahan dalam penjara tempat Syekh Muhammad Mahmud Sawah. Daripada Syria, Syekh Dr. Mustafa Al-Sibai, Syekh Marwan Hadid, mereka masuk berjuang di Palestin dan juga Mesir dengan kelompok yang paling ramai. Imam Hasan al-Banna telah menghantar 10,000 orang, kader-kader terbaik Ikhwan termasuk menantunya Ustaz Ramadan dan juga Syekh Abbas Sisi. Bagaimana mereka berjuang, dan akhirnya British melihat bahaya yang akan menimpa kepada perancangan untuk menubuhkan negara haram Israel, maka disuruh Raja Farouk untuk memaksa pejuang-pejuang Ikhwan ini untuk balik dan pulangkan senjata mereka ke Mesir. Bagaimana pengkhianatan telah berlaku apabila Disember tahun 1948, puluhan ribu anggota Ikhwan Muslimin, mereka telah disubat dalam penjara, harta-harta mereka telah disita oleh pihak rejim ketika itu. Israel wujud berada di atas bumi Israq pada Mei tahun 1948. Hasan al-Banna pula mati dibunuh pada 12 Februari tahun 1949, dan kematian kesyahidan Imam Hasan al-Banna ini diraikan oleh kelompok Yahudi, diraikan oleh musuh-musuh Islam. Dan kita melihat bagaimana Raja Farouk pada Julai 1952 digulingkan oleh pegawai-pegawai muda tentera dalam satu revolusi yang dirancang oleh
kumpulan muda dan tentera yang dipimpin oleh Jamal Abu Nasir dan mereka telah menaikkan Jeneral Najib sebagai presiden. Ikhwan terus diasak, terus ditekan dan ditindas. Bagaimana kepimpinan ikhwan yang dipimpin termasuk oleh Syahid Dr. Abdul Kadir Audah, yang dipimpin oleh Syed Kutub, dipimpin oleh almarhum Ustaz Ismail Hasan Hudaibi. Bagaimana pemenjaraan yang berlaku kepada anggota ikhwan termasuk pimpinan-pimpinan muslimat seperti Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, Hamidah Kutub. Mereka disumbat dan penjara, diseksa dan sebagainya. Pada 29 Ogos tahun 1966, Syed Kutub telah mati syahid di tergantung termasuk Syekh Fatah Ismail yang merupakan ketua pemuda ikhwan, ketua syabab. Ikhwan telah ditahan puluhan ribu dalam penjara. Dan pada tahun 1967, Mesir telah kalah kepada Israel dalam perang Arab Israel dan mereka kehilangan Semenanjung Sinai. Tahun 1970, bagaimana presiden kedua Mesir iaitu Jamal Abdel Nasser telah meninggal dunia dan telah digantikan juga oleh seorang pegawai tentera iaitu Anwar Sadat. Anwar Sadat melihat kebangkitan Islam yang berlaku di kampus-kampus universiti, gerakan anak muda Islam bangkit apabila mereka menyedari bahawa fahaman Ba'ath Socialist Arabism tidak mampu menyelamatkan mereka dalam perang Arab tahun 1967. Mesir kehilangan Sinai, Jordan kehilangan West Bank ataupun tepi barat, manakala Syria kehilangan Bukit Golan, tempat yang sangat strategik yang membekalkan sumber air kepada Syria, bahkan kepada Israel akhirnya, dan juga menjadi buffer zone ataupun zone penampan. Bagaimana anak muda bangkit dengan semangat untuk menegakkan agama Allah sebagai dinul hayat ataupun din wad-daulah, sahabat-sahabat sekalian. Maka Anwar Sadat cuba mencuri hati anak muda dengan membebaskan tokoh-tokoh ikhwan muslimin, tokoh-tokoh aktivis Islam daripada penjara di seluruh Mesir. Dan beliau meminta supaya rakyat dan juga anggota-anggota ikhwan ini menyokong perjuangan membebaskan Sinai. Ulama-ulama dan tokoh ikhwan mengambil peranan dan akhirnya Mesir mencipta sejarah di bumi Arab. Mereka menang dalam perang Ramadan pada tahun 1973. Itu pun dengan pelibatan tokoh-tokoh agamawan seperti Syekh Abdul Hamid Kish yang sentiasa berkhutbah membakar semangat. Juga tokoh ulama Syekh Hafiz Salamah daripada Suez. Bahkan Ustaz Ahmad Tilmi Sani yang terus memberikan arahan kepada anggota ikhwan untuk berjuang dan berjihad bagi membebaskan bumi Sinai. Dan bagaimana kita melihat Jamal Abdel Nasser minta maaf, itu Anwar Sadat mengkhianati umat Islam Palestin, bahkan mengkhianati pejuang Islam di Mesir apabila beliau telah menandatangani perjanjian Camp David yang di belakangnya Presiden Jimmy Carter. Kerana Amerika merupakan godfather kepada negara Israel dan mereka nak pastikan Israel dapat hidup aman dengan mereka mempengaruhi, mereka mengawasi, mereka memantau dasar-dasar luar negara Mesir. Baik, Anwar Sadat akhirnya mati dibunuh pada tahun 1981 ketika perayaan ulang tahun Yom Kippur. Tahun 1981, Anwar Sadat dibunuh oleh seorang pegawai muda tentera, Lieutenant Khalid Islambuli, yang mana beliau sangat membuat-buat semangat inginkan Islam tertegak di Mesir dan dia melihat pendasar yang sangat teruk kepada aktivis Islam. Lieutenant Khalid Islambuli akhirnya mati, dibunuh, dan kita melihat bagaimana pemenjaraan secara besar-besaran ataupun mass crackdown yang berlaku di bumi Mesir. Ribuan disumbat dalam penjara, termasuk ulama buta Syekh Dr. Omar Abdul Rahman, termasuk Syekh Abdul Hamid Kih yang juga ulama buta, seorang khatib yang hebat yang pernah menjadi fenomena kepada negara Arab, pemidato yang sangat hebat walaupun buta. Dan kita melihat bagaimana Amerika sentiasa mengawasi dasar-dasar luar Mesir terutama berkaitan dengan Israel dan membekalkan sebanyak 3 bilion USD setiap tahun kepada rejim Hosni Mubarak yang mengambil alih jawatan Presiden Mesir yang keempat. Kita menyaksikan mehnah ataupun ibtilak, ujian, tribulasi kepada ikhwan muslimin tersangat dahsyat yang berlaku dalam sejarah. Cuma kebangkitan Islam yang berlaku yang peringkat fasa kedua menyaksikan bagaimana ikhwan telah mengasaskan banyak gerakan civil ataupun civil society. Puluhan civil society yang bergerak dalam masyarakat seperti Pertubuhan Perubatan Islam, seperti Pertubuhan Kejuruteraan. Mereka menguasai gerakan masuk di kampus-kampus sebagaimana yang disebut oleh John Esposito. Saya ingat bagaimana projek untuk membuka pintu demokrasi di Mesir yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat, kerana Amerika mendapati bagaimana kumpulan-kumpulan yang mereka sifatkan sebagai teroris, sebagai pengganas yang terlibat dengan GI. Contohnya, bukan GI, Al-Qaeda, minta maaf.
seperti Dr. Aiman Az-Zawahiri dan ramai tokoh-tokoh yang disebut sebagai jihadis ini, mereka berasal daripada Mesir. Maka untuk melunakkan suasana, Amerika mencadangkan dan bahkan memaksa Hosni Mubarak membuka pintu demokrasi di Mesir pada tahun 2005. Bagaimana itu sejarah, walaupun dibuka ruang yang sempit untuk ikhwan terlibat, tetapi calon-calon mereka ramai yang menang dan terkejutnya Mesir betapa potensi ikhwan yang sangat besar. Mereka akhirnya melakukan mass crackdown, tangkapan secara besar-besaran. Alhamdulillah, kezaliman demi kezaliman akhirnya disudahi dengan fenomena bau dunia yang kita kenal sebagai Arab Spring. Bermula dan bertunas di Tunisia, menggulingkan rejim Ba'ath yang puluhan tahun menindas gerakan Islam An-Nadah, pernah memenjara 3,000 orang aktivis Islam di bumi Tunisia. Akhirnya penghujung 2010 bermula Tunisia dan merebak Arab Spring ke seluruh negara Arab, ke Mesir, ke Syria, ke Bahrain, ke Yaman sebagainya. Dan Mesir, kecekalan anak-anak muda yang terbukti apabila mereka ratusan ribu bahkan jutaan berhimpun di Tahrir. Selama 18 hari mereka bertahan, akhirnya Presiden keempat Mesir Hosni Mubarak akhirnya menggelusur daripada takhta, daripada merak kayangan. Alhamdulillah, ruang demokratik yang dibuka akhirnya ikhwan muslimin menubuhkan side politik ataupun parti proksi mereka, Hizbul Huriyah wal Adalah, Freedom Justice Party. Dan presiden mereka akhirnya Dr. Muhammad Mursi yang berpendidikan tinggi dalam bidang kejuruteraan, yang menghafaz 30 juz Al-Quran dan pernah mendekam dalam penjara. Isteri juga menghafaz Al-Quran, anak-anak yang 5 orang menghafaz 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, terkini telah diamanahkan, dinobatkan sebagai presiden kelima Mesir. Dan inilah sejarahnya, orang awam pertama yang menjawab jawatan presiden Mesir. Dan kita melihat bagaimana apa yang berlaku di Mesir ini akan merebak ke seluruh dunia Islam sesuai dengan gelaran Mesir lah ummu dunia. Ingat saudara-saudara, sidang pendengar, Mesir lah pusat kerajaan Islam yang kita belajar. Kerajaan Mamluk, kerajaan Fatimiyah, kerajaan Ayyubiyah, dan ada Universiti Al-Azhar, universiti tertua dunia yang telah memancarkan pencerahan ke seluruh pelosok alam, bahkan fahaman pan-Islamisme pada abad ke-19. Syekh Rashid Radha, Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang fahaman pan-Islamisme ni telah menyemangati anak-anak muda untuk membebaskan diri daripada penjajahan pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Sekarang kita sekali lagi menyaksikan apa yang berlaku di Mesir, kemenangan politik Islam, kemenangan gerakan Islam, kebangkitan anak muda akan merebak ke seluruh dunia. Nantikan kemenangan parti Islam di negara kita. Allahu Akbar.